Selamat datang di Axio Smart Factory. Saat ini saya akan mengajak Anda sekalian untuk berkeliling menjelajahi markasnya Axio di Jakarta. Nah, disinilah produk Axio mulai diciptakan, diproduksi, hingga siap didistribusikan. Penasaran gimana dalamnya? Yuk langsung aja yuk! Axio Smart Factory ini berlokasi di Jalan Inspeksi PAM nomor 168, Cakung, Jakarta Timur. Gedung ini berdiri pada tahun 2018 dengan luas 1,1 hektar. Axio Smart Factory merupakan kantor pusat, pabrik, warehouse, hingga service center yang terintegrasi menjadi satu. Nah, ini dia lobinya Axio Smart Factory. Di sebelah kiri saya ada Axio Care. Di sebelah kanan saya ada ruang tunggu, ada ruang meeting utama, dan yang paling keren ada Axio Corner. Ini nih lantai duanya Axio Smart Factory. Nah, di lantai ini ada beragam ruang office-nya Axio. Ada ruang HRD, ada ruang operational team, ada ruang commercial team, dan ada ruang direksi utama. Nah, kita sudah ada di lantai 3. Nah, di lantai ini ada satu ruang meeting, ada ruang studio, ada gudang spare part, dan ada ruang marketing dan retail sales-nya Axio. Yuk kita lihat. Axio Factory memiliki kantor dengan fasilitas penunjang terbaik, seperti ruang meeting dengan fasilitas yang memadai, dan gudang spare part dengan manajemen penataan yang baik, sehingga staf gudang dengan mudah menemukan spare part yang dibutuhkan dengan waktu yang singkat. Fasilitas lain yaitu ruang studio. Nah, sekarang kita sudah ada di lantai 4. Di sebelah kanan saya ada ruang tim finance dan accounting Axio, dan di sebelah kiri saya ada ruang tim R&D-nya Axio. Nah, sekarang kita sudah ada di lantai 5. Lantai 5 ini merupakan lantai teratas dari Axio Smart Factory. Di lantai ini ada ruang serbaguna yang biasanya dipakai untuk training atau workshop. Kantor Axio pun didesain dengan sedemikian rupa agar para karyawannya bisa bekerja dengan nyaman. Di ruang serbaguna ini memiliki daya tampung hingga 100 orang. Nah, ini serunya lantai 5. Nah, saya sudah kembali lagi nih ke lantai 1. Sekarang saya mau ngajak Anda sekalian untuk mengunjungi pabrik dan warehouse-nya Axio. Halo, selamat datang di Smart Factory Axio. Perkenalkan, nama saya Alex sebagai Operational Manager Axio. Di belakang ini adalah Factory Axio, berikut warehouse-nya. Axio Smart Factory ini mempunyai luas sekitar 11.000 meter persegi dengan 12 line produksi, yang memiliki kapasitas produksi hingga 200.000 unit laptop dalam 1 bulan. Dalam memproduksi perangkat-perangkat IT, Axio mengikuti standar sesuai dengan ISO 9001, Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001, Sistem Manajemen Lingkungan, dan ISO 45001, Sistem Manajemen K3. Boleh Pak, aku pengen lihat dong, diajak keliling ya. Boleh, silakan. Nah, ini apa Pak? Nah, ini adalah ruang produksi, di sini ada 2 line. Nah, kemudian yang di atas ini ada 4 line produksi. Nah, kemudian di sini kita juga ada office ya. Di sini ada untuk warehouse office, sama beberapa untuk manager juga. Nah, kemudian di sini ada ruang meeting. Ya, ini untuk operasional di pabrik ya. Jadi meeting-meeting nanti akan yang dijalankan ini. Keren-keren. Setiap hari kita ada proses untuk meeting-meetingnya. Nah, kemudian di sini juga kita ada proses untuk ruang repair dan IQC-nya. Oh. Betul. Seperti boleh, itu. Boleh, Pak. Boleh lihat-lihat nggak ke dalam nih? Boleh, silakan. Nah, Pak Alek, aku pengen tahu nih di ruangan produksi ini tuh bagian apa sih? Oke, baik. Jadi di ruangan ini ya kita sudah masuk di ruangan IQC atau incoming QC. Nah, di sini kami melakukan proses namanya verifikasi terkait dengan komponen yang akan kami produksi, ya. Nah, jadi di sini kami melakukan proses verifikasi terkait dengan dimensi dan fungsinya. Nah, bila semua proses ini yang kami jalani sudah sesuai dan sesuai dengan standar yang ada, maka kami akan lanjutkan ke tahap produksi. Nah, tapi bila mana proses verifikasi ini menemukan ada
ketidaksesuaian, ya, maka kami akan melakukan namanya stop produksi. Sebelum ke tahap produksi, kita melakukan tahap unpack, yaitu proses pengecekan komponen yang akan dirakit. Mulai dari kondisi fisik part dan kualitas part. Apabila ada kondisi part yang tidak sesuai standar, maka tidak akan diproses dalam tahap produksi. Setelah tahap itu selesai, kita mulai diproses rakit, yaitu menyatukan semua komponen laptop ataupun PC. Setelah semua komponen sudah menyatu menjadi sebuah perangkat laptop ataupun PC, kita masuk ke dalam tahap QC atau Quality Control. Kami selalu melakukan QC dan uji daya tahan produk dengan ketat. Pada tahap ini, kita menggunakan sistem agar semua data terekam, sehingga mudah untuk melakukan pengecekan ulang apabila terjadi masalah pada produk. Tahap pertama yaitu operator memastikan barang yang akan dirakit sesuai dengan request part yang akan dirakit, seperti memastikan proses baterai sudah terpasang, pengecekan RAM, dan hard disk, serta tipe unit dan prosesor. Tahap kedua yaitu pengecekan komponen pada unit seperti keyboard, port USB, kamera, speaker, dan lain-lain. Proses aging dan reliability test adalah proses yang paling penting dari keseluruhan proses yang ada, di mana setiap produk Axio diuji ketahanannya dan memastikan semua fungsi dari setiap komponen yang ada di notebook atau PC bisa berjalan dengan normal sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Jika semua sudah baik, siap untuk proses akhir, yaitu packaging unit laptop. Sebelum proses packaging, akan dilakukan input serial number ke server supaya terrecord untuk unit yang sudah lulus uji quality control dan penempelan segel garansi, stiker barcode, dan lain-lain. Setelah selesai, unit akan diperiksa dan dibersihkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam box dan siap didistribusikan ke seluruh Indonesia. Setelah menyiapkan produk yang terbaik, untuk memaksimalkan kenyamanan pelanggan, tentunya Axio juga hadir dengan dukungan layanan purna jual atau after sales yang terbaik. Halo, selamat datang di Axio Care. Nama saya Tiara. Axio Care merupakan service center resmi dari Axio yang sudah memiliki banyak jaringan dan tersebar hampir di seluruh pelosok Indonesia. Tugas utama kami adalah memberikan pelayanan purna jual yang terbaik kepada customer Axio. Di sini, kami melayani pelanggan yang mempunyai keluhan atau kendala terhadap produknya. Tim purna jual kami siap untuk membantu dengan pelayanan yang terbaik dan maksimal. Axio menyediakan layanan unggulan terbaru, yaitu Axio Same Day Service, di mana layanan ini akan dapat menyelesaikan problem produk dalam waktu hanya 6 jam. Jika diperlukan waktu lebih lama, tidak perlu khawatir. Kami menyediakan laptop pengganti sementara yang sudah siap digunakan seperti sudah terinstal Windows dan Microsoft Office. Kami juga akan memberikan hard disk eksternal untuk membackup dan memulihkan data customer dari laptop lamanya sehingga customer masih bisa tetap produktif. Layanan ini disebut dengan Mobile Care Unit. Baiklah pemirsa, terima kasih sudah ikut berkeliling di Axio Smart Factory. Doakan kami selalu ya, agar bisa terus menjadi brand laptop Indonesia nomor 1 di negara kita tercinta. Axio, bangga buatan Indonesia!